Ada masalah. Assalamualaikum bro, jumpa lagi bro. Ini hal terpenting soal finishing sesudah bongkar mesin bro. Sesudah dia hidup sekitar setengah jam, dia kan hidup daun kipas bro. Kita tunggu hidup daun kipas ya. Sewaktu hidup daun kipas, di sini nggak ada keluar air bro. Dari isapan air serap nggak ada keluar air, itu berarti aman bro. Cuman kita harus tes sampai beberapa jam lah. Kita tunggu hidup daun kipas dulu bro. Kalau dia terlalu panas bro, sebelum hidup daun kipas dia udah mulai nyembur. Kita perhatikan dulu bro. Avanza EV 2005 bro, tapi belum VVT-i. Baru habis bongkar mesin, ganti semua bro. Lagi hidup daun kipas bro, kita perhatikan nggak ada air yang keluar dari isapan ini bro ya. Kalau air keluar bro, itu berarti deksel nggak aman bro. Deksel atau thermostat minta ganti. Oke, terus dia kan panas sudah maksimal, nggak ada keluar air, berarti udah aman bro, bisa kita pasang kembali. Oke bro, itu aja sekedar mengingat kembali untuk soal finishing sesudah bongkar mesin bro. Dan kita lihat RPM sekitar 700 bro, hampir panas di tengah. Alhamdulillah aman. Oke bro ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Assalamualaikum.